So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aktiviti aku adalah untuk menggantikan tapak tempat renap ni sebab keadaan dawainya yang dah agak berkarat. Umur dawai ni lebih kurang ada dalam setahun rasanya lebih kurang. So, akibat kena kencing sebab aku tak pakai dawai stainless steel. Jadi, bila dia kena urin renap tu dia akan berkarat. Nampak memang dah teruk, takut dia akan mencederakan renap. Jadi, renapnya aku pindahkan dah sekarang. Jadi macam yang korang nampak tadi, anaknya aku dah pindahkan ke dalam sangkar lain sekejap. Sementara kita letak dia kat tengah panas ni supaya memudahkan kerja aku menukar dawai reban sebenar dia. Okay, macam yang korang nampak, sebenarnya reban ni aku buat ada 4 pintu. Ni pun boleh buka juga. So buat masa ni aku cuma guna 2 pintu tengah saja. So aku buka bumbung ni supaya mudahkan aku untuk keluarkan kawat dekat bawah tu. So aku rasa untuk memudahkan aku cuci kandang ni dan masukkan kawat baru dalam kandang ni, aku akan buka dinding. Sebab sebelum ni pun masa aku pasangkan kawat yang lama tu, tu teknik yang sama juga aku pakai. Ini dia hasil-hasil pinja daripada anak tu. So aku rasa kena bersihkan dulu lah. Kena keluarkan dulu tahi-tahi ni. Okay, terima kasih kepada cameraman. Camera girl kita kali ni Nur Amnah Irdina. So sekarang ni progresnya, ini saluran air dia ni. Ini dia perlu dipisahkan daripada dawai kawat ni. Sekarang ni aku akan keluarkan kawat lama ni sebagai persediaan untuk gantikan dengan kawat hijau baru. So ini proses dia. So ni dia keadaan dawai kawat lama tu, memang dah nampak berkarat. Buruknya. So untuk projek ni aku gunakan kawat hijau ni. Sebabnya aku cuba cari yang stainless steel, tak jumpa. Jadinya aku jumpa kawat hijau ni, harganya pun 1 meter dalam RM7 lebih kurang. Kawat ni kawat besi biasa tapi disalut dengan getah atau apa yang warna hijau ni kan, supaya menghalang karat. Mungkin yang kemasa nak karat tu ada tapi ambil masa yang lama. So aku akan buka kawat ni pada kandang tu supaya aku boleh senang masukkan terus dalam kandang tu.
Okey, sekarang apa yang aku buat ni, aku dah ukur tadi, ini paras bawah, ini atas dia. So kita akan terus lipat. Alang-alang kita dah togelkan kandang ni macam ni. Apa kata kita mandikan kandang ni sekali, dah lama kandang ni tak di hygiene kan. Okay, sekarang ni kawat ni kita dah masukkan dalam ni. Nampak sana tu terlebih. Yang terlebih tu kita kena potong lah. Ini kita akan potong supaya dia level dengan tiang ni. Lepas tu kita akan pakukan balik, kedudukan dawai ni supaya tak lari. Lebihan dia ni kita akan buang lah. Mungkin kita boleh buat benda lain. Alhamdulillah settle aktiviti menukar jaring arnab ni. Okay, kerja ni simple. Tapi Masya Allah penat dia dengan panas berdenting macam ni kan. Awal tadi aku lupa nak cakap, terus sokong channel aku dengan klik butang like dan subscribe. Sokongan korang makna pada aku. Semoga yang subscribe tu panjang umurnya, murah rezekinya dan boleh bantu aku untuk bantu orang lain. Assalamualaikum.